Oke, dulur, untuk informasi sore kali ini di Markas Brewo Audio di panitia ya, di Markas Pusat Panitia Putra Awet. Untuk para pengunjung sudah memenuhi lokasi check sound ya, menunggu keberadaan atau menunggu mulainya check sound Brewo dibunyikan tuh. Ya, ini sudah mulai berdatangan dari sebelah utara, sebelah kiri ya. Sudah memenuhi lokasi check sound dulur ya. Ini sudah mulai memenuhi lokasi check sound dari Brewo Audio. Tapi info yang akurat saya dapat dari panitia setempat, untuk sore kali ini tidak ada check sound ya dulur. Tidak ada check sound demi mematuhi aturan-aturan yang ada di acara ini ya dulur. Karena Brewo ini sangat mematuhi pelaturan-pelaturan yang dibuat dari panitia setempat dulur. Jadi untuk informasi sore kali ini, untuk Brewo tidak bisa check sound, deal tidak ada check sound dulur ya. Untuk informasi sore ini ya, sore ini dan malam nanti Brewo tidak ada acara check sound, deal ya dulur ya. Jadi untuk check soundnya insya Allah mulai besok siang, siang ya, bukan pagi tapi siang menjelang karnaval dulur ya, menjelang perjalanan menuju garis start karnaval baru boleh check sound ya, demi mematuhi pelaturan-pelaturan yang dibuat oleh panitia setempat ya dulur ya. Jadi buat teman-teman yang dari jauh-jauh ingin menyaksikan suara atau menyaksikan Brewo check sound, untuk sore ini dan malam ini mohon maaf Brewo tidak bisa check sound ya dulur ya, demi mematuhi peraturan yang ada. Dan di kesempatan sore kali ini pada para pengunjung ya dan para penonton sudah full di lokasi, karena sudah beberapa sound system tadi selain dari Brewo Audio sudah check sound semua dulur ya, dari Blizzard, Smart dan Sinar Musik dan lain-lain, pokoknya sudah check sound walaupun sebentar ya, cuma satu lagu ya, itu sudah check sound. Tapi buat yang Brewo ya, itu belum bisa atau tidak bisa, atau dia sangat mematuhi peraturan-peraturan yang ada ya. Ini dari, karena ini dari panitia pusat ya, Brewo-nya ini ada di panitia pusat, pusat penyelenggara, jadi tidak boleh melanggar aturan-aturan yang dibuat dari panitia ya dulur ya, seperti itu ya untuk informasinya dulur. Dan untuk informasi besok ke rute atau rutenya ya, itu rutenya sudah berubah lagi, tidak seperti rute yang pernah saya publikasikan ya dulur ya. Karena rutenya nanti akan menuju ke desa Ngerancang, jadi rutenya agak sedikit jauh sedikit ya, melewati lahan-lahan perhutani juga. Nanti setelah di sana itu insya Allah ada acara battle ya, battle di tengah alas atau tengah lahan perhutani ya, nanti ada battle ya, insya Allah di sana ada battle, karena di sana itu tempatnya nanti jauh dari perkampungan warga, jadi di sana insya Allah bisa battle di sana ya. Nanti untuk battlenya insya Allah setelah masuk lapangan battle dulu sebelum berangkat karnaval, battle dulu ya di lapangan ya, battle peseduluran ya, bukan battle ajang
permusuhan bukan, tapi battle fase duluran ya, itu ya. Jadi antara biar acara nanti berjalan dengan mulus lancar, tidak ada halangan suatu apapun ya dulu ya. Dan untuk informasi penonton sudah memulai memadati lokasi cekson. Dan untuk rencana rejing, itu ada rejing di sana ya. Itu mungkin nanti untuk dipasang di sini ya, mungkin ya, untuk pemasangan parlet atau apa ya, kurang tahu saya. Itu di sana ada rejing. Nah, ini penonton sudah mulai full penuh menunggu ceksonnya Brewo Audio dulu. Sudah full menunggu lur. Sudah saya tegaskan kalau sore ini dan malam ini tidak ada cekson. Itu maupun Brewo dan lainnya itu lur. Jadi los tidak ada cekson. Demi keamanan kita bersama. Demi tadi dari Putra Mahkota sudah sempat cekson, tapi sebentar, sekitar satu lagu belum penuh ya, sudah disuruh matiin dulu untuk yang Mahkota Audio. Putra Mahkota, dari Putra Mahkota, dari Blizzard juga cekson, tadi sudah sempat cekson sekitar dua lagu, dan Sinar Musik sekitar dua lagu. Untuk cek fase atau cek saja ya, cek tipis-tipis. Kalau yang Brewo itu los, tidak ada itu, tidak ada cekson. Insya Allah besok langsung disruk, tidak ada cekson. Ini sudah penontonnya juga sudah penuh sampai sana menunggu cekson dari Brewo. Walaupun nggak dibunyikan, tapi Brewo tetap sebagai magnet ya, sebagai magnet para pengunjung. Ini ya, untuk matahari sudah mulai terbenam gitu. Karena sudah sore, sudah jam piro ya? Jam 5 ya? Jam 5 sore. Di suasana seperti ini masih di lahan persingkongan ya, masih di lahan persingkongan ya Bolo. Kita pantau dari jauh, coba kita pantau dari jauh. Ini singkong yang sekitar 3 harian baru dicabut. Untuk persiapan cekson seperti rencana awal ya dulu ya. Kalau rencana awal itu ceksonnya itu ada DJ-nya dan ada dancer-nya, tapi entah kenapa itu acaranya itu berubah drastis ya, kurang tahu caranya. Jadi ini untuk lahannya jadi tidak kepake untuk cekson dulu, untuk lahannya ya. Untuk lokasinya seperti ini, ini lokasinya, lokasi cekson yang kemarin, yang Brewo yang pertama kali datang di Pedusan yang perdana ya, yang paling perdana seperti ini tempatnya. Ini para pengunjung, para pendengar atau para fan-fan dari Brewo, fan berat Brewo yang dari luar kota juga banyak di sini tuh. Yang dari luar kota maupun yang ada di dari Pati sendiri ya.
dan juga yang dari Jakarta juga hadir, dari pokoknya dari luar kota banyak itu ya. Tadi saya ketemu sama teman-teman itu dari luar kota banyak yang sudah hadir. Ya, nanti takutnya pada kecewa itu ya kalau sudah datang ke sini nggak ada Jackson. Jadi saya himbau kepada teman-teman semuanya untuk berewok malam ini dan sore ini itu tidak ada acara Jackson itu. Jadi mohon maaf. Ya, mohon kesadarannya. Berewok tetap mematuhi peraturan-peraturan yang diterapkan. Ya, jadi kita tetap tunggu, masih menunggu kedatangan dari El Kajur. Ya, kita mudah-mudahan El Kajur bisa hadir dan bisa memberikan kejutan kepada teman-teman semuanya. Karena masih ditunggu sama penggemar-penggemar dari Jawa Timur dan luar kota, masih menyambut kedatangan dari El Kajur dulu. Sampai saat ini belum ada ya. Pokoknya kita doakan saja semoga El Kajur bisa menghadiri acara sedekah bumi Desa Wedusan ini. Ya, biar nyaman. Aman dan nyaman. Oke ya, belum. Waktu sudah sore, sudah waktu sudah mulai jam 5 sore. Tapi ini untuk penggemar dan penonton sudah mulai memadati lokasi Jackson. Ya. Dan saya himbau kepada teman-teman semuanya yang dari jejauhan jangan sampai kecewa dulu. Ya, karena kalau malam ini dan sore ini nggak bisa Jackson, insya Allah besok bisa di los, bisa masih ada waktu untuk menyaksikan Brewo audio lagi ya di pas acara besok karnaval dulur. Kita saksikan bareng-bareng garis di garis setat karnaval di lapangan Golilo Dukuhsekti Wedusan Dukuhsekti Pati. Nanti kita untuk link mapnya ya, link lokasi mapnya saya akan cantum di deskripsi video ini ya, untuk linknya nanti saya cantumkan di komentar paling awal ya dulu ya, untuk link lokasi Sherlocknya ya, biar teman-teman tidak kebingungan ya untuk mencarinya. Nanti saya akan cantumkan untuk link Sherlocknya ada di deskripsi dan komentar teratas ya dulur. Oke dulur, untuk kali ini saya mau pamit karena waktunya sudah sore, karena nggak ada acara untuk sore ini dan malam ini, jadi saya mau pamit undur diri dulu ya. Besok kita sambung lagi acara karnaval geden Desa Wedusan dulur. Ya oke dulur, untuk nanti untuk Sherlocknya nanti saya cantumkan di deskripsi dan komentar teratas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur. Oke, salam pecinta horor Indonesia. Mahong.